Halo teman-teman, oke ketemu lagi dengan saya Mas Miko, tentunya masih di seputaran Barongan Blora Dan sekarang sudah ada Pak Jaju di samping saya dan juga ada hmm. uh, Barongan pesanannya Mas Aji Gendon, teman-teman. Uh, bisa dijelaskan Pak Jaju, Barongan ini tuh uh, ukurannya berapa? Terus ada tingkatan-tingkatan kesulitan tersendiri nggak tentang Barongan ini? Hmm barangan ini berukuran 32 cm ya termasuk besar ini ya yeah. di Blora mungkin hanya ada satu 2 dua yeah. yeah. terus tentang kesulitan ya saya kira tidak cuma karena request mm -hmm. ada permintaan ini ya ini barangan model kuno dulu itu yeah. sering di pedesaan itu membuat warna emas giginya? iya yeah. dalam artian biar mewah gitu yeah. seperti orang dulu kan pernah hmm. yang pakai gigi emas yeah. yeah, yeah, kelihatan orang kaya betul asalkan nggak kaya monyet <laughs> <laughs> terus, terus apa lagi <laughs> terus ini permintaan siungnya ini harus lurus nggak yeah. boleh cembung ini nggak boleh harus lurus-lurus tapi pada contohnya nggak lurus begini, contohnya itu malah ini menggok gini. Hmm, <laughs> Tidak lurus. melurus. Okay. Alhamdulillah saya buat lurus kok bisa. Malah ya, malah sangat suka sekali. Okay. <laughs> Terus kenapa mulai pak? Kusi asli timbul pak. Iya, yeah, timbul ini ke sini ya. Dua sap ini sesuai asli. dengan Terus bentuk lika-likunya kusi, okay. memang bentuk. Liku-liku busi ada yang sempat ngombak seperti ini Dan ini pada teori ukir sudah ada Seperti bukan ini Bukan cat-catan teman-teman Maksudnya adalah yeah. bukan lukisan Jadi yeah. asli timbul teman-teman ini Timbulnya Biasanya kalau membuat ini langsung los nah, Terus dilukis gitu Iya ini lukisan hmm. Tapi ini lukisan ini Dibuat pembatas ini hmm. Buat memperjelas ya, lah ya. Terus ke atas pak bagian lulangnya, lulang okay. terbuat dari lulang pedet ini ya, lulang pedetnya yang sapi, pedet pilihan okay. juga ini yang okay. Brahman ya, yang ada bulunya pokoknya, bulunya yang mencari yang agak tebal, mm -hmm. maksudnya apa? Biar mirip bulu macan, okay. macan kan bulunya pendek-pendek, tapi tebal, tebal, apa? kerap yeah. kalau pakai bulu kambing biasanya bengkok 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 juga terlalu panjang dan tahan lamanya pun tahan lama kalau pedet yeah. yeah. jadi lebih tahan bul apa kelulang sapi teman-teman pedet -teman. ya yeah. kalau memang ini agak mirip macan kalau macan kan bulunya pun lurus-lurus lurus. yeah. seperti sifatnya yeah. keras terus coretan-coretan uh, coretan-coretan ini juga hmm. mengamati macan gitu yeah. ya. jadi kalau oh, sakit tidak, tidak uh, menonton, gitu ya. oh, yeah. bisa mirip gitu loh dilihat yeah. itu seperti yeah. asli macan teman-teman kalian -teman. pasti juga bisa lihat, sendiri kan meskipun wajahnya apa ini berbeda dengan macan hmm. yang mukanya harus bisa apa ini menyesuaikan yeah. ya, menyesuaikan gambar ini yeah. ada memang ya macan yang berbentuk seperti ini iya yeah. yeah. saya sangat suka sekali ini Curetan bentuknya ini. kok iya macan kok asli kok bisa seperti ukiran <laughs> gitu loh iya iya suka berapa hari pak coret nyor apa yeah. bikin coretan ini pak ini iya yeah. dua hari ya dua hari. dua hari ya satu setengah sampai dua hari ya. Yeah. Jadi bikin coretan saja itu paling nggak dua hari maksimal teman-teman karena butuh ketelitian ya pak. Iya ini lagian ini besar yeah. besar kan butuh coretan banyak. Cuman. Iya banyak coretan. Terus matanya ya, pak matanya? Matanya terbuat dari resin ya resin buat, produk saya sendiri. Buat ya. Sendiri pak. Saya juga jual mata ini ya. Yeah. Yang bagian belakang itu saya buat apa cembung cembung dengan tujuannya ini kalau dilihat dari samping bisa melirik, okay. yeah. Jadi tidak tidak langsung dicetak langsung cat tidak. Maka saya jual mata ini juga mahal. <laughs> Banyak yang sahabat mahal. Siap. Sesuai dengan tenaga memang. Yeah, yeah, yeah. yeah. nah, iya saja ini gitu. yeah. Kecerahannya yeah. bening betul, betul, betul. Seperti, beling. Yeah. seperti beling. Kelihatan mencorong, mencal, menyala lah kelihatannya tapi ini masih ada lagi beberapa yang belum anu pak ya. kayak rambut kan belum iya. tapi ini sudah kelihatan anu, bagusnya ya. bagusnya kumis juga ini mungkin request seperti barungan kuno apa sekarang kalau iya. seperti kuno beringas ini disetelir seperti manusia hmm. Dikadat gitu Jadi yeah. nanti kumisnya enggak pakai kayak iya enggak putih-putih itu enggak? pakai bulu nanti? Iya. tergantung nanti saya tarik dulu nanti oh sesuai nanti jadi ya gimana gitu. distilir seperti manusia apa hmm. seperti harimau sudah berapa lama Pak bikin ini Pak? dari mulai nol ya agak sampai gak, tahap ini enggak lupa ya mungkin kalau ya sekitar 20 harian mungkin iya sekitar 20 hari ya iya kalau boleh tahu Pak Uh, jajuk yeah. ini sam, misalnya pesan full jadi kayak gini nih, Perkisaran berapa nih, Pak? Oh ya, mungkin, ya, mungkin teman-teman kan di luar sana pengen ada yang tahu, berapa sih harganya atau enggak, nanti pengen kan? Ya, yeah, biasanya langsung jadi mm -hmm. itu, kalau pakai kulit begini sekitar 2 juta koma hmm. ya. 2,2 gitu. Tinggal koma dua, pakai dua, jadi sekitar 2,2 juta teman-teman seperti ini nanti misalnya request tambahan apa tambahan apa nanti bisa langsung tanya ke Pak Jaju aja bisa diobrolin lebih santai ada kesulitan Pak ada meli Pak enggak ada gitu ya? ya enggak ya cuma perlu apa sih konsentrasi konsentrasi. Ya, penuh ya. Ya. Selalu, Kalau ada request siap. itu ya. siap 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 enten melai sing pengen disampaikan tentang barongan niki. Ya semoga saja rekan-rekan teman-teman itu juga bisa membuat barong blora yang lebih bagus ya. Syukur, Jauher bagus dari ini. Mana bagus ya. Ya. Mari kita lomba bersama ya. Dalam hal untuk peningkatan ya kreativitas. Ya kayak gitu Mas Haji Gendon Ini pesanan anda sudah seperti ini tahapnya. Nanti tinggal pasang rambut, pasang aksesoris dan kembul. Iya. Ya tinggal dikit lah. Setiap pesan saya pasti saya upload di Facebook. Iya. Biar ya. pemesan tahu. Iya. Ya, biar transparan lah. Ya, biar transparan. namanya orang. Ya, ya. Oh iya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana koleksinya Pak Jaju itu eh, buatannya buatannya itu kayak apa, kalian bisa ke Facebooknya aja teman-teman dan Facebooknya apa pak? Facebook saya Mas Jaju at ya, ART ya. Mas Jaju ART teman-teman di situ banyak sekali koleksi buatan-buatan eh, Pak Jaju abutan abutan, ya. abutan 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 banyak sekali teman-teman kadang ya macam-macam ya perlengkapan barongan ada buat ya. mahkota ya. Ada mata resin melayani iya. segala sesuatu tentang hmm. barongan. Mata resin hmm. kalau kirim, ya saya upload. Yeah. Nah, oh. yeah. Jadi, Pak Jaju nggak cuma barongan teman-teman, aksesorisnya juga bisa Aksesoris. bikin sesuai permintaan kalian. Mahkota juga, mahkota ya. bisa, mata bisa. Ya, pokoknya banyak lah, teman-teman. Oke, okay, saya kira cukup sekian, Pak. G. Yeah. Uh, seperti ini, barongan pesanan Mas Aji sudah. Bagus, keren teman-teman. Nanti kita tunggu bagaimana kelanjutan barongan ini tuh. Pasang rambut lah, pasang apa sesuai lainnya. Kita tunggu video selanjutnya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa share video ini biar teman-teman yang lainnya tuh tahu di Blora itu banyak sekali pengrajin barongan yang hebat hebat. Contohnya Pak Jaju ini pengrajin barongan senior teman-teman. Sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Terus, salam budaya dari saya, Mas Miko. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.